Instagram ataupun juga dikenali sebagai IG adalah salah satu aplikasi media sosial percuma tersedia untuk kita semua. Kiranya dekat situ kita boleh menangkap gambar, kita juga boleh merakam video dan sama seperti aplikasi media sosial yang lain, rasanya ramai yang kita dah tahu menggunakan aplikasi ini. Macam saya kata tadi, kita boleh menangkap gambar, kita boleh merakam video, kita juga boleh menyunting gambar secara terus dari aplikasi dengan efek-efek yang bersesuaian dan juga kita boleh berkongsi pelbagai perkongsian dengan para pengikut kita di Instagram. Namun di sebalik semua ni, bagaimanakah Instagram ni wujud dan siapa agaknya individu di sebalik terciptanya Instagram ini? Pada awalnya, Instagram ini dikenali sebagai aplikasi Bourbon. Diasaskan oleh dua orang pemuda pada masa itu sekitar 2010. Pertama adalah Kevin Systrom dan satu lagi adalah Mike Krieger. Pada mulanya, Kevin Systrom inilah yang berjaya membina satu prototipe yang dinamakan Bourbon tadi. Kemudian apabila Kevin Systrom nampak potensi pada aplikasinya, dia mengambil risiko dengan berhenti kerja dan memberi fokuskan kepada aplikasi yang diciptanya tadi. Daripada aplikasi tadi juga, beliau berjaya mengaut modal-modal pelaburan daripada beberapa buah syarikat dan dengan adanya modal tersebut, beliau telah menubuhkan satu kumpulan dan orang pertama yang sertai kumpulan tersebut adalah Mike Krieger, iaitu pengasas bersama Instagram. Okey, pada ketika itu, Mike berumur 25 tahun dan apabila Mike sertai kumpulan tersebut, ciri-ciri pada aplikasi Bourbon ni mula dirombak dan dikaji semula. Mereka kaji secara terperinci sebab pada awalnya, aplikasi Bourbon ni ada banyak sangat fokus dan mereka berdua berbincang dan mengkaji dan mereka akhirnya bersetuju untuk fokus kepada satu perkara saja, iaitu gambar. Dan bermula daripada hari itu, mereka mula mengkaji dan membuat kajian terperinci tentang aplikasi-aplikasi fotografi. Selepas membuat banyak kajian terperinci, mereka pun mengambil keputusan dan sebulat suara mengubah segala ciri pada aplikasi Bourbon kepada hanya berkongsi gambar, komen dan juga like, sama seperti IG yang ada sekarang. Dan pada masa sama, mereka mengambil keputusan untuk mengubah nama aplikasi ini kepada Instagram. Kenapa Instagram dan ada apa dengan Instagram? Instagram ni berasal daripada perkataan Insta ataupun Instant bermaksud segera, manakala Gram ini adalah berasal daripada perkataan Telegram yang bermaksud untuk menyampai maklumat. Seiring dengan peredaran waktu, rasanya sekarang ni kita boleh kata Instagram tidak hanya terhad untuk berkongsi gambar, komen ataupun like saja. Kita juga boleh hantar message, kita boleh hantar video dan kita boleh berkongsi story yang mana rasanya fungsi-fungsi yang didatangkan pada Instagram sekarang adalah menarik dan nampaknya semakin mendapat tempat di hati kita para pengguna.